Alhamdulillah, akhirnya semua jagung aku sudah panen semua dan bisa aku jual semua ini jagung-jagung aku. Wah, senang sekali. Habis ini aku mesti dapat uang sangat banyak ini dari panen jagung aku. Wih, bisa makan enak habis ini. Widih, aku mau mandi dulu ah, badan aku bau dan gatal-gatal habis berkebun. Itu apaan anjay, kok kayak piring terbang begitu? Apa mungkin piring bisa terbang? Kok aneh-aneh begitu ya? Apa aku samperin aja ya dari dekat? Aku penasaran banget dengan piring terbang itu. Coba ah, aku mau cek ke sana. Apa? Nani, itu makhluk apaan cuy? Kepalanya botak, tubuhnya cungkring, itu makhluk apaan dah? Ih, serem banget dilihat-lihat. Ngomongnya perketek-perketek, apa jangan-jangan yang dimaksud kampret lagi? Matanya juga besar. Aku harus beritahu sama semua orang ini bahwa di sini itu ada makhluk aneh. Tolong, tolong, ada makhluk aneh di kebun jagung aku. Tolong, tolong. Woi, Bayu, kamu kenapa? Kok kayak dikejar setan kamu? Iya nih, gak jelas banget kamu, Bayu. Bapak-bapak, ibu-ibu, tadi aku melihat makhluk aneh. Oh, makhluk aneh? Makhluk aneh gimana maksud kamu? Tadi aku melihat makhluk sekilas mirip alien. Apa alien? Di mana kamu melihat alien? Itu di sekitar kebun jagung aku. Wajah dan bentuknya ngeri banget. Alah, paling itu cuma imajinasi kamu aja. Eh serius, aku tadi melihat sendiri dengan mata kepala aku. Paling kamu itu kecapean habis panen jagung kamu. Nah bener tuh, kamu itu paling kecapean Bayu, makanya kamu ilusi melihat alien. Sumpah bapak-bapak, tadi aku melihat alien, ini bukan ilusi. Udah bapak-bapak, Bayu cuma bohong. Eh aku serius, bukan bohong. Ah gimana sih orang-orang, kok pada gak percaya sama aku? Padahal tadi aku melihat alien dengan mata kepala aku sendiri. Aduh, jadi takut aku kalau ketemu alien lagi. Ya udah deh, aku mau mandi dulu karena badan aku bau habis panen jagung tadi. Wah, airnya segar banget di sini dan airnya juga jernih. Widih. Eh, Nani, itu kan pesawat terbangnya alien. Wah, aku penasaran dengan pesawat terbangnya alien. Apa aku kesana aja ya untuk melihat dengan dekat? Kayaknya keren pesawat terbangnya alien. Ada lampu-lampunya. Ya udah deh, aku mau kesana ah. Widih, ternyata pesawat terbangnya punya alien ini keren banget ya. Ada cahaya lampunya. Eh, kenapa ini? Kok tiba-tiba aku kesedot? Tolong. Hah, aku ada di mana ini? Kok tiba-tiba aku ada di sini? Tolong, ayah, ibu, tolong. Aku kejebak di sini. Eh, Nani, kok ada banyak komputer di sini ya?
Coba aku cek komputer itu, siapa tahu masih berfungsi kan? Terus aku jual deh. Widih, komputernya keren banget. Ada game pusitnya juga. Widih, kira-kira yang punya komputer ini siapa ya? Kok bisa-bisanya ditinggalin di sini? Kok firasat aku gak enak gini ya? Kayak ada yang janggal di sini. Coba aku kesana. Nani, ada alien. Aku harus kabur. Tolong, gimana caranya keluar dari portal ini? Tolong. Tolong. Udah di dunia nyata nih. Aku harus kabur. Tolong, ada alien yang mau menyerang bumi. Tolong. Woi, Bayu, kamu kenapa? Kok terak-terak gitu? Gak jelas banget kamu. Ini teman, ada alien yang mau menyerang bumi. Apa? Alien? Iya teman, aku takut tadi. Aku ke portal menuju ke markasnya alien. Waduh, kalau beneran ada alien ngeri sih. Emang beneran kampret, aku takut banget. Ya udah, kamu mending pulang. Kayaknya capek banget kamu. Ya udah, aku pulang dulu ya teman. Oke, aku harus usir alien-alien itu dari bumi ini sebelum terjadi apa-apa sama bumiku tercinta ini. Oke, aku harus sabarin sekali lagi. Hai alien, kamu harus pergi dari sini. Hai, wahai manusia. Apa? Nani, kamu bisa bicara? Iya, aku bisa bicara. Hai alien, kenapa kamu ada di bumi ya? Pesawat aku jatuh dan mesinnya rusak. Apa? Pesawat kamu jatuh dan mesinnya rusak? Ya perbaikilah, gimana sih? Ini sudah aku perbaiki dan sekarang aku mau pulang ke tempat asalku. Ya udah, cepat kamu pulang ke tempat asal kamu sebelum orang-orang di sini tahu keberadaan kamu. Oke, aku pulang dulu ya wahai manusia. Bye-bye, sampai ketemu lagi. Akhirnya alien itu sudah pergi dari bumi ini. Hooray!